Halo teman kece, ketemu lagi sama Kananda dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika kelas 6 dengan topik data tunggal, khususnya bagian modus. Yuk, kita kerjain soalnya bareng-bareng. Teman kece boleh lihat tabel yang ada di layar. Tabel ini adalah data nilai ulangan bahasa Indonesia dari 30 murid. Pertanyaannya, nilai ulangan bahasa Indonesia yang paling banyak diperoleh murid yaitu? Oke, nilai yang paling banyak diperoleh namanya modus ya teman kece. Kita bisa lihat nih dari frekuensi nilai tersebut. Pertama, nilai 6, frekuensinya atau banyak muridnya 7. Nilai 7, banyak muridnya 8. Nilai 8, banyak muridnya 9. Nilai 9, banyak muridnya 4. Dan nilai 10, banyak muridnya 2. Nah, jadi dari tabel ini terlihat nih, kalau nilai yang paling banyak diperoleh murid yaitu nilai 8 dengan banyak murid 9. So, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, 8. Oke teman kece, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini dan juga video-video di YouTube Kejar Cita lainnya. Dan jangan lupa juga nih, kalau teman kece pengen latihan soal yang lebih banyak lagi dari mata pelajaran apapun, jangan lupa daftar di website kami di kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.